Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibu yang bernama Aminah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kelahiran sang baginda bertepatan dengan peristiwa tentara Gajah yang menyerang Ka'bah atau Amul Fil pada tahun 571 kalender Romawi. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, "Hari Senin adalah hari aku dilahirkan." Bunyi hadis riwayat Muslim, dikutip dari buku Sejarah Hidup Nabi Muhammad karya Ustaz Abdul Samad. Diriwayatkan Ibnu Sa'ad, Ahmad Ibnu Hanbal dari ini, dunia bersuka cita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya-cahaya menerangi istana-istana di Rum. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan atau hidup kembali. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat 33. Nabi Muhammad kecil disusui oleh Halimah Sa'diyah. Halimah ikhlas menyusui Nabi meskipun asinya sulit keluar. Allah subhanahu wa ta'ala pun membalas kebaikan Halimah dengan membuat keledai kurusnya kembali berisi dan asinya lancar kembali. Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang yang berbudi pekerti yang baik. Tanda-tanda kenabian juga terlihat dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu pada saat usia 40 tahun di Gua Hira, wahyu yang pertama. Sejak saat itu Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada usia 63 tahun di hari Senin Rabiul Awal setelah jatuh sakit selama 12 hari. Demikian kisah singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau lahir hingga beliau wafat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.